Jahal masuk Islam. Tapi Abu Jahal dikekal. Sampai Abu Sufyan kata, ya Ustaz, kau tak nak masuk Islam? Eh, macam mana aku nak masuk? Aku punya moyang dan dia punya moyang, mana ngam? Moyang dia Bani Hashim, hari ni bagi minum orang haji, hari esok moyang aku pula. Geng-geng tu bagi minum haji lagi. Hari ni orang aku, orang dia ni, lusa moyang aku pula. Aku heran kenapa Tuhan jadikan Bani Hashim satu orang keturunannya Nabi. Tapi aku puak-puak Bani Makhzum tak ada jadi Nabi. Mana adil? Takkan aku nak ikut dia? Malulah keturunan aku. Dia tak ikut Nabi sebab faktor itu. Lepas itu Nabi tukar namanya Abu Jahal. Nama asalnya Abu Hakam. Hakam tu cerdik. Abu tu bapak. Bapak lah cerdik. Nama asal dia. Tapi Nabi tukar. Abu tu bapak. Jahal tu bodoh. Bapak lah bodoh. Nabi. Kenapa Nabi ubah? Kau ni memang bengong betul lah. Masuklah begitu. Kau tak percaya aku bukan sebab aku menipu ke ajaran aku tak betul. Kau sombong keturunannya. Memang bodoh kau ni. Ha, itu yang Nabi geram dengan dia tu. Abu Jahal namanya.